Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Mas Blogger. Kali ini Mas Blogger akan membuat tutorial cara menghilangkan noise foto di Photoshop. Sebelum dimulai, silakan subscribe dahulu dan tekan loncengnya agar bisa mendapatkan video tutorial Photoshop setiap harinya. Oke, sudah di-subscribe? Baik, kalau gitu kita mulai saja. Saya akan memberi contoh foto yang memiliki noise. Yang dinamakan noise itu seperti ini teman-teman. Noise atau grain itu sama saja. Nah, jadi punya bintik-bintik seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya foto seperti ini dan langsung upload ke Microstock seperti Adobe Stock, itu pasti akan di reject karena alasannya itu grain atau noise. Nah, kali ini saya ajarkan caranya yang cepat dan menggunakan Photoshop Action. Caranya bagaimana? Kalau teman-teman masih bingung cara menggunakan Photoshop Action, bisa cek di link di atas ini, nanti segera muncul. Nah, di situ kegunaan dari Photoshop Action. Nah, saya akan kasih contoh sekaligus mengolah banyak foto yang mempunyai noise. Sekarang kita menggunakan Photoshop Action dengan merecordnya. Caranya, reduce noise. Oke, kalau sudah record, terus di Ctrl J, duplikat, terus ke filter, kita ke noise, reduce noise. Tadi karena sudah kita setting, klik OK saja. Oke. Nah, terus dari sana kita pergi lagi ke blur, surface blur. Nah, pakai settingan yang sudah saya pakai tadi. Oke. Nah, sampai batas ini sudah cukup. Klik stop. Nah, jadi kegiatan kita tadi kita sudah rekam. Lalu, bagaimana caranya supaya proses ini bisa untuk semua foto? Nah, teman-teman silakan ke script image processor. Image processor ini file di mana tempat teman-teman menyimpan foto ini. Sehingga saya tadi menyimpan fotonya itu di D. Di D itu ini contoh foto noise. Oke. Terus hasilnya itu dari dulu. Nah, di sini hasilnya kalau sudah nih. Oke. Terus saya simpan dalam bentuk JPEG. Saya gunakan run action itu dengan yang karena saya tadi grupnya itu Mas Blogger, buat di Mas Blogger. Terus untuk ininya reduce noise. Kalau sudah nanti klik run. Karena saya butuhnya bentuk JPEG, maka tinggal diklikkan nanti semuanya otomatis tersimpan di folder hasil di mana kita mengarahkan foldernya. Sudah, kita klikkan saja. Ini saya percepat aja teman-teman. Ini foto yang lain. Nah, sudah prosesnya. Sekarang kita akan lihat hasilnya tadi. Nah, ini hasilnya. Ini yang sesudah. Nah, ini teman-teman. Jadi saya ambil satu sampelnya. Jadi ini yang sebelum tadi, ini sesudah. Bisa dilihat sebelah kiri yang belum, sebelah kiri yang sesudah. Cepat kan teman-teman, ini baru satu foto. Nah, tadi karena saya udah pakai Photoshop Action sehingga semua foto yang lain seperti ini jadinya. Hasilnya sama seperti ini. Yang sebelum, kemudian ini yang sesudah. Oke, gitu saja teman-teman. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan komentar di kolom di bawah ya guys. Biar tidak ketinggalan, silakan subscribe, tekan loncengnya, share, like, komen. Terima kasih, sampai
Ketemu di tutorial Photoshop berikutnya.